Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Junjun Channel. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengunduh sertifikat vaksin. Untuk lebih jelasnya ikuti terus tutorialnya sampai habis. Tapi sebelum dilanjutkan, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Junjun Channel. Setelah kita melakukan vaksin, biasanya sertifikat dikirim melalui SMS, yaitu dari 1199. SMS-nya seperti ini. Jadi tinggal klik saja tautan pada SMS tersebut. Maka otomatis sertifikat akan muncul yang terbuka ya. Dan untuk mendownloadnya tinggal kita klik dan tahan, maka akan muncul pilihan, tinggal klik pada download gambar. Nah, selanjutnya klik download. Nah, maka otomatis akan terdownload, tinggal kita buka dan sudah masuk galeri ya. Nah, itu sertifikat untuk vaksin pertama ya. Dan untuk vaksin kedua, kita juga dapat SMS dari 1199. Namun bagaimana jika kita tidak mendapatkan SMS dari 1199? Unduh saja aplikasinya, yaitu Peduli Lindungi di Play Store. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Yang ini. Setelah di-download, tinggal dibuka saja aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Anda masih bersama Junjun Channel. Kita klik masuk dan klik saya setuju. Dan bagi yang belum daftar di sini, silakan daftar dulu, klik di sini. Tulisan daftar ya. Sini masukkan nama lengkap, alamat email, dan nomor handphone. Setelah diisi semua, kita klik daftar. Setelah klik daftar, nanti diminta memasukkan kode verifikasi ya, atau OTP yang dikirim ke alamat email ataupun ke nomor. Seperti di sini tertera dikirim ke nomor ya. Setelah masukkan OTP-nya, kita klik verifikasi. Kita klik selanjutnya. Scroll ke bawah, di sini kita klik mengerti. Klik lagi selanjutnya. Scroll lagi ke bawah. Klik lagi mengerti. Kita klik lagi selanjutnya, scroll ke bawah. Klik mengerti. Anda masih bersama Junjun Channel. Setelah masuk, tampilannya seperti ini ya. Lalu kita klik pada akun, yaitu di pojok kanan atas. Untuk mengunduh sertifikat vaksin, di sini ada pilihan sertifikat vaksin. Kita klik saja di sini, dan otomatis nama Anda akan tertera di sini ya. Lalu klik pada nama di sini. Nah, maka sertifikat vaksinnya akan keluar dan muncul di halaman ini ya. Seperti contoh ini vaksin pertama dengan sertifikatnya yang ini, dan vaksin kedua dengan sertifikat seperti ini. Dan untuk mengunduhnya kita klik saja pada sertifikatnya ya, pada gambar sertifikatnya. Setelah tampil begini, di pojok kanan bawah ada tulisan unduh sertifikat. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada pilihan lagi, apakah Anda ingin mengunduh ke dalam smartphone Anda. Kita klik saja ya unduh. Kita klik. Nah, sertifikat berhasil disimpan. Begitupun untuk sertifikat kedua, kita klik lagi.
Lalu kita klik unduh sertifikat. Kita klik ya unduh. Nah, maka sertifikat kedua pun berhasil diunduh dan disimpan ke galeri. Jadi begitulah teman-teman ya, bagi Anda yang ingin mengunduh sertifikat vaksin bisa diunduh melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oke, sekian saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe di Junjun Channel. Jangan lupa like, share, serta komen. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Junjun Channel. Jangan lupa subscribe Junjun Channel. Jangan lupa subscribe Junjun Channel.